Kayak angka Ya, satu. Ajizah. Kayak angka satu, kayak paku. Alif. Alif wa fatah. A. Bagus. Terus yang ini? Angka I. Alif wa fatah A. Yang ini huruf apa? Alif wa fatah A. Terus depannya alif itu huruf apa? Alif. Ayo, yang itu loh, yang kayak perahu tadi loh, titik bawah, satu di bawah, namanya? Itu yang berdiri kayak paku, terus yang kayak perahu, titiknya di bawah, namanya? Ba. 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 Wa fatah. Ba. Loh. Ba. Wa fatah. Ba. Kayak perahu. Titiknya di atas namanya apa ya? Tuh, kayak senyum. Nah, senyum ini nih. Senyum ada matanya. Apa? Iya, ada matanya dua. Namanya huruf apa ya? Dek Ajiza. Apa? Ini huruf apa ya? Apa? Tak wa fatah. Tak. Bagus. Nah, kemudian yang bawahnya ya. Nulis baru lagi. Kayak perahu, tapi matanya titiknya tiga. Apa? Huruf apa? Ayo. Dia Jiza, huruf apa ini? Sak. Tak. Sak. Sak wa fatah. Masya. Tak. Tak. Kemudian. A-I-U. Ya. Yang ini huruf apa ya? Titik satu. Apa ya? Setelah tak. Setelah tak. Jim. 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 Fatah. Jim. Fatah. Ya. Ya. Yang tidak ada titik kosongan namanya apa ya? Kayak pancing itu loh. Ha. Ha. Bagus. Ha wa fatah. Ha. 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 Bagus. Ha. Ha. Yang ada titiknya di atas namanya apa ya? A. Setelah H apa? Huruf apa? H. Kho. Yang ngorok kho. Itu loh. Bagus. Kho. Kho. Ya, ngorok. Kho. Kho. Bagus. Kho. Kho. Pinter. Di bawahnya garis. Ya. Min. Yang ini namanya apa ya? Entar digarisin. Ya. Yang bawah. Ini huruf apa ya? Ya. Dal. Dal wa fatah? A. Da. Da. Alif kasroh i. Iya, kalau alif di kasroh i. Kalau dal kasroh? Di. Di. Ya. Ya. Terus yang ini ada titiknya loh. Kembar, tapi ada titiknya satu. Namanya apa ya? Apa ya? Ayo, apa ayo? Zal. Jai. Zal. Jai. Zal. Aku masuk. Ya, Zal. Bagus. Zal wa fatah. Hah? Za. 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 Nah, yang ini agak sama tapi panjang sekali. Namanya apa ya? Yang panjang sekali. Namanya apa ya? Alif. Halo, ini miring kayak huruf apa ya? Ro. Ro. Ro wa fatah. Ro. Do. Ro. 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 Nah, kayak ro kembar. Do. Ya, yang ini ada titiknya satu. Namanya apa ya? Ih, sama ya.
Ya sama, tapi kan ada titiknya satu tuh. Apa ya? Selarok huruf apa? Selarok huruf apa ya? Ro? Ro. Zai. Zai. Ya, zai wa fatah za. Za. Ya, huruf yang sama tapi beda bu. Bunyi ro za yang sekarang ini. Oh, ada giginya apa enggak? Yang pertama enggak ada gigi. Namanya huruf apa ya? Apa ya? Sa. Sa. Sa wa fatah sa. Atau sin. Ya, sin itu loh. Sin, sin. Sin wa fatah sa. 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 Nah, sekarang ada giginya. Tapi juga ada apa nih? Titik nih. Ada kakinya, ada giginya. Loh, ada titiknya tiga. Apa ya? Guru apa, ayo? Loh, kok hilang? Shin. Shin. Gede. Titiknya gede. Shin. Shin. Ya. Shin wa fatah sha. Sha. Sya, bagus. Sya. Ya, yang ini apa ya? Tulisannya. Halo. Ini ayah, Fahri. Ya, ini apa? Ya, enggak apa-apa. Dek Fahri juga mau ikut belajar itu ya. Itu. Ya, namanya apa? Wode. Sade. 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 Wa fatah. So. So. Bagus. So. Yang ini agak sama tapi ada titiknya. Kok tulisan Kak Siti begini ya? Belum belajar tulis nulis ini. Wo, lo. Gede, gede enggak di situ? Enggak, tadi kecil. Kecil, yang bawah. Wo. Lo. Ya, ada titiknya. Wo wa fatah. Bode. Bode wa fatah. Bo. Do. Ayo, cepet. Ya, yang ini apa ya? Apa, ayo? Aku pengen nasi uduk. Tol. Ya, iya. Iya. Ya, iya, kan itu kan digandeng alif. Penulisannya seperti ini dulu, kemudian penulisannya seperti ini dulu. Ini. Nah, kemudian digandeng sama alif, tapi ini bukan alif ya. Itu karena hurufnya seperti ini penulisannya. Loh, namanya po. So. Po. So. Po. So. Nah, po wa fatah po ya. Kemudian sama. Mana? Apa? Titiknya? Titiknya yang kedua, yang nomor dua baru ada titik. Namanya apa ini yang ada titiknya? Ada yang kecil. Ya, yang kecil belum ada titik, yang udah besar ada titiknya tuh. Satu, namanya apa? Siapa yang tulisin? Yang gede. Aku yang nulis. Oh. Oh iya, saya nulis. Namanya wa. Ya. Wa. Ya. Wa. Ya. Ya, yang ini apa ya? Ya. Ya, yang ini apa? Ay. Kayak burung terbang di langit, itu loh. Ini bukan. Burung terbang di langit. Kupu-kupu. Apa? Kupu-kupu. Oh, itu kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Pasti kira itu burung terbang di langit. Kupu-kupu. Ini bunyinya bagaimana? Enggak ada bunyinya kalau kupu-kupu mah. Oh, pintar sekali jawabnya. Nah, ini huruf apa ini? Huruf hijaiyah? Hijaiyah. Iya, huruf hijaiyah. Bagus. Nah, kembar tapi bedanya cuma di titik saja. Ada titiknya satu di atas. Titik. Ya, namanya apa ini? Go.
Ro. Titiknya sama banget. Iya, ro. Iya, penulisannya sama, cuman beda di titik saja. Yang enggak ada titik namanya a. Yang ada titiknya namanya apa? Itu di atas ya, yang satu lagi. Iya, titiknya di atas. Namanya apa? Ro. Ro, ro. Bagus, bagus. Yang ini apa ya? Ini ada titiknya. Duh, kok hilang? Titiknya satu. Namanya apa ya? Namanya apa? Fa. Fa. Bagus. Fa. Fanta. Fanta. Yang ini? Titiknya dua, namanya apa itu? Namanya apa? Kof. Kof. Kof, iya. Iya, ada ah, namanya. Kof? Iya, kof. Terus yang kof. Ini apa namanya? Kof. Yang ini namanya? Yang ini namanya? Kof. Kok hilang? Bagus. Kaf. Yang ini apa ya? Ayo. Kayak payung, tapi payungnya rusak. Iya, kayak payung, tapi payungnya rusak. Itu apa namanya? Hilang lagi tulisannya. Mana? Kayak payung, tapi ini. Duh, hilang lagi. Ini loh. Mana? Kayak payung, tapi hilang. Gak ada titik. Ini loh. Oh, cuman gak ditambah. Dia ditambah aja. Pakai si apa? Ayo. Namanya apa ini? Warna-warni. Ini loh, warna-warni. Sekarang warnanya biru. Ini apa? Warna merahnya kosong ya? Mm-mm. Namanya apa ini? Kasih nama. Oh, kasih nama. Ini namanya? Ya. Bawah? Ya. Lam? Lam. Lam? Lam. Lam wa fatah la. Lam. Lam wa fatah la. Lam. La. Sekarang lu kok dicoret? Mana? Siapa yang nyoret? Saya. Ih. Kok enggak bisa dihapus, Dek? Yang ini apa ini? Yang ini loh. Hilang lagi tulisannya ya? Hah? Ada. Ini apa tulisannya ini? Fat. Mim. Mim wa fatah? Mim. Mim wa fatah ma. 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 Mm-mm. Nah, ini apa ya? Tapi kayak perahu tapi titiknya di tengah, di atas satu lagi. Namanya apa? Mim? Mim? Nah, namanya setelah mim apa? Nun. Nun? Nun? Wafatah? Nah? Wafatah? Nah? Wafatah? Nah? Nah? Bagus. Yang ini apa ya? Ini. Wow. Wow. Wow fatah. Wah. Wah. Ini apa namanya? Lam tapi digandeng sama alif. Namanya lam alif. Alif. Lam alif. Alif. Lam alif. Ya, lam alif. Lam digandeng sama alif. Alif. Nah, lam alif. Lam disambung sama alif. Ya, lam alif. Coret. Lam alif. Ya, yang ini namanya apa? Ini? Apa namanya? Lam alif. Salah. Belum kelihatan ya? Itu? Udah datang belum ya? Terbang ke Cikombong. Ayo, udah nyampe situ belum ya? Ham? Hamzah. Hamzah wa fatah?
A. A. Bagus. Hamzah wa fathah A. A. Jijah payah, belum kenal huruf Kak Siti, tolongin sampai bisa huruf. Ya, ini namanya apa ini? Loh, kok begini ya tulisannya, Dek? Loh. Ini apa namanya? Enggak bisa nulis? Enggak. Yang huruf yang terakhir itu apa deh? Huruf apa? Ini loh. Alhamdulillah. Kok enggak bisa dibuat nulis ya? Iya, kenapa gitu ya? Enggak tahu. Kok jadi begini ya? Ini. Lagi ulang lagi deh. Ulang lagi. Loh, iya, hilang jadi tulisannya. Ya. Nih. Huruf apa ini? Hilang lagi. Ih, sama ayah dihapus. Hmm? Sama ayah dihapus. Ya, ini huruf apa yang terakhir? Ada titik satu. Dek Ajisa, ini huruf apa ya? Huruf bisa, iya. Itu? Kok bisa dapat nulis ya? Nih, hilang lagi. Ini huruf apa yang terakhir ini? S sendiri. Dek Ajisa, huruf apa ini yang terakhir? Terakhir. Huruf bijaya yang terakhir huruf apa ya? Ini loh. Apa? Ya. 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 Wa fathah. Ya. Bagus. Yang gede. Ini huruf apa ada Aziza? Ayo. Apa ya? Alif. Alif itu alif yang berdiri. Ini alif. Yang namanya sa. Sa. Yang ada titiknya tiga berbunyi apa? Sha. Sha. Bagus. Bagus. Kemudian ini huruf apa ya? Sha, sha. Ini huruf apa ini? Huruf apa? Huruf apa ayo? Ya, huruf apa ya? Imha. Ayo huruf apa ayo? Huruf apa? To. 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 Yang ini namanya apa? Kembar tapi berbeda bunyi. Cuman satu saja perbedaannya. Ada titiknya satu. Namanya? Zo. 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 Bagus. Nah, yang ini namanya apa ini? Zo. Ha. Ha. Ini baru yang baru diomongin sama Daji saya itu loh. Namanya apa ya? Ha. Ha. Sha. Ford. Sha. Sha. Ford. Sha. Ford. Shade. Wa fata. Fo. Yang ini ada titiknya satu. Berbeda bunyi. Namanya apa ini?
Umi ini Pak ini. Devara juga mau ikut belajar. Ini gangguin. Goyang-goyang. Apa? Bode. Dade. Dade. Apa? Dade. Bo. Dade. Ini huruf apa? Yang ada titiknya tiga. Kayak perahu. Nah, ada perahu yang naik orang tiga. Yang naik tiga orang. Namanya huruf apa ya? Ayo. Huruf apa? Iya, huruf apa? Ayo, Dek. Huruf apa? Sa. Sa. Nah, tipis. Alif, ba, ta, fa. Ta. Sa. Bagus. Terus yang ini huruf apa ya? Ini huruf apa? Jim. Jim. Sekarang Kak Siti urutin dulu. Ini huruf apa? A. A. Yang ini? Alif, ba. Terus? Alif, ba, ta. Terus yang ini? Titiknya tiga? Alif, ba, ta, sa, jib, ha. Sa. 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 Yang ini ada titiknya satu? Urut loh. Alif, ba, alif, ta, ta. Terus ba. Apa yang ini? Jim. Jim. Setelah jim, huruf apa? Ha. 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 Iya, terus yang ada titiknya di atas, setelah eh ha, yang tidur ngorok itu siapa? Huruf apa, ayo? Yang ngorok itu huruf apa, ayo? Yang ngorok itu loh, huruf apa ya? Ha. Ya, ha. Ya, ngorok. Ha. Yang ini huruf apa ya? Kecil? Nggak panjang? Kecil. Ini huruf apa? Setelah ha, huruf apa? Ayo diingat-ingat alif bataknya. Setelah kho itu huruf apa? Ta. Dal. 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 Yang ada titiknya? Ada titik berbunyi? Sama. Kembar juga. Bedanya satu. Ada titik. Zal. Zal. Bagus. Zal. Kemudian yang ini huruf apa? Alif, ha, ha. Ya, ha itu ada titik. Yang ini apa ya? Ha. Ro. Ga. Ro. Ga. Ro. Ga. Bo. Yang ini ada titiknya apa ya? Ya. Zai. 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 Zai huruf apa? Sin. Bagus. Kemudian setelah sin huruf apa ya? Sin. Setelah sin huruf apa? Ayo. Sama, sin. Tapi bedanya cuma di titik saja. Ayo, namanya apa ya? Shin. Bagus. Bagus. Shin, shin. Nah, yang ini apa ya? Sha. Bagus. Wo. Yang ini? Ada titiknya satu?
Nah, fa huruf apa? Da. Ya, bagus. Fa bod. Terus yang ini apa? Ayo, setelah fa huruf apa? Bod, bod. Huruf apa setelah ini? Nah, bod. Huruf apa ini? Ayo. Sat. Sat itu yang tadi, sat itu yang ini. Nah, yang bod ini yang ini. Nah, yang sekarang ini huruf apa? Yang ini sekarang huruf apa ini sih yang Kak Cici tulis ini? Ke apa? Fa. Ha. Fod, bod. Kemudian apa? Fod, bod. Kemudian apa ya? Po. Sa. Po. To. Po. Nah, setelah huruf to, huruf apa ayo yang ada titiknya satu? Ze. Bagus. Kemudian ini huruf apa? Setelah huruf za, ta, za, kemudian huruf apa? Za, ta, za. Apa ya? Katanya tadi kata De Aziza seperti kupu-kupu. Huruf apa? Ain. Bagus, ain. Ya, kemudian ain. Yang ada titiknya? Ada titiknya? Ain. Ada titik. Iya. Yang ada titiknya? Ain. Ya, doh, kok nggak bisa nulis ya, deh, ya? Kemana ini? Ain, rin. Ain, rin. Rin. Ain, rin. Kemudian ini, huruf apa? Titiknya satu. Apa ya? Ta. Ta. Nah. Ta. Ta. Ta itu titiknya dua, kayak... perahu titiknya dua, ini namanya tak senyum tak. Nah, yang ini apa hurufnya ini? Tak. Fa. 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 Bagus. Fa. Yang ini huruf apa? Wah, kode sekali Kak Siti nulisnya. Huruf apa itu? Apa? Itu huruf apa? Fa. Huruf apa ini? Bagus. A. Bagus. Bagus. Yang ini huruf apa? Gede sekali kasih tulisnya. Duh, ada bertelur dua lagi. Namanya ini huruf apa? Baksa. Kaf. Apa ya? Bagus, kaf. Bagus. Yang ini saya tidur ngorok. Nah, ini namanya siapa nih? Ngorok itu loh. Loh, bak itu yang seperti perahu tapi di bawahnya ada titik satu. Baru itu namanya bak. Yang ini namanya bak. Yang kasih tulis ini namanya bak bulat ini namanya bak. Nah, yang ini bagus namanya kh. Ya. Bagus. Ini ada perahu tapi titiknya dua, matanya dua. Nah, seperti kita lagi senyum nih. Nih, senyum. Ini huruf apa ya? Setelah bak huruf apa ya? Apa? Setelah huruf bak huruf apa? Itu loh, setelah huruf ba, huruf apa? Tak. Tak. Bagus. Yang ini huruf apa ya? Ini loh, kayak payung, tapi payungnya udah rusak deh. Aduh. Ada lagi payungnya. Iya, payungnya ada lagi nih, tapi payungnya lagi rusak nih. Apa? Payungnya rusak. Rusak. Ya namanya itu apa itu? Kayak pancing itu loh. Kayak pancing ikan. Itu kayak loh. Kayak apa? Ini huruf apa ya? Ya, tapi ini huruf apa ya? Lep. Ini huruf apa yuk? Ayo, gede sekali. Walala, kayak bulan. Kayak ular, huruf apa ini namanya? Kayak bulan. Kayak bulan. Wow, uh-huh. Bulan. Namanya huruf apa? Ayo. Kayak pisang. Kayak pisang? Ini huruf apa? Ayo. Ini, kalau nggak di, kalau nggak dibesarin seperti ini huruf apa? Ayo, apa huruf apa? Huruf apa? Ba. Bu.
Huruf lam. 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 Ya, aku kan bisa masuknya. Oh, gitu. Yang ini huruf apa ini? Ini huruf apa, Dek? Ini huruf apa? Namanya huruf apa? Tuh ada teko lagi. Teko. Iya, Dek Aziza. Belajar, pinter. Pinter, gitu loh. Ayo. Pinter, pinter, itu loh. Ayo, ini huruf apa, ayo? Bagus. Itu kelarin, huruf apa? Mim. Mim. Bagus. Im, bagus. Ya, yang terakhir ini huruf apa ini? Oh, mau yang itu, ini. Sekarang langsung ini aja kalau mau yang alifa patah a. Sekarang ba, ini huruf apa? Alif. Ini huruf apa sama kok? Setelah alif sama. Huruf apa? Sama. Iya. Kenapa? Ba. 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 Alif patah. Ba. Ba'wa kasroh I. Ba'wa kasroh bi. Ba i. Wa kasroh bi. Ba'wa doma bu. U. Bu. Bacanya bi bu. Bagus. Yang ini huruf apa ya? Yang kasih tulis ini huruf apa? Ayo huruf apa? Huruf apa ya? Huruf apa ayo? Alif. Huruf apa? Alif fathah. Iya. Sekarang udah nyampe sini, udah nyampe ini. Namanya? Alif fathah. Alif fathah. Sin. 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 Ya, sin kecil, sin tipis. Sin wafatah. Ya. Sin wafatah. Sa. Sin. Ya. Yang ada titiknya tiga namanya apa? Kok di atas hausnya sama dong. Oh. Ini. Ini titiknya. Yang satu ada titik. Yang ini namanya sin. Yang enggak ada titik. Yang enggak ada titik namanya sin. Yang ada titik namanya shin. Gede sekali. Shin. Shin. Bagus. Yang ini huruf apa ya? Seperti burung terbang di langit. Ayo. Ini huruf apa? Burung di langit. Huruf apa? Bukan-bukan boleh. Nih. Alif wah af ta al namanya rin alif rin yang enggak ada titik namanya apa? Tidak ada titik a yuk ain. Ain. Sebentar juga. Iya. Kembali lagi ke sini. Ini huruf apa yang ada titiknya satu di bawah? Titiknya yang di atas satu doang. Duh, titiknya di bawah kok. Titik satu di bawah berbunyi? Bunyinya apa, ayo? Ada titiknya yang banyak. Ada titiknya senyum. Iya, yang senyum itu seperti ini. Nah, ini di lagi atas, senyum. Di atas. Titik satu di bawah namanya? Lagi. Oh, yang satu lagi di sini. Nah.
Ini titiknya ada tiga, yang satu hidung, yang dua mata, itu. Ya kan? Ayo. Yang tengah itu lagi senyum. Ayo. Ini huruf apa? Ada titiknya satu di bawah. Alif. Setelah alif itu huruf apa? Alif, ba, ta. Iya. Bagus. Nah, sekarang Kak Siti tanya, ini huruf apa? Ini huruf apa yang ada titiknya di bawah ini? Apa? Ini huruf apa? Ayo. Apa? Huruf apa? Mbak. Ya. Bukan. Setelah sa itu huruf apa? Alif, ba, ta, ta. Setelah sa huruf apa? Jim. Ya, bagus. Huruf jim. Nah, yang ngorok ini huruf apa ya? Kho. Wah, pinter. Kho. Nah, yang tidak ngorok ini bunyi apa ya? Ya, itu yang ngorok itu kho. Yang nggak ada titiknya, itu loh seperti seperti apa ya? Kebetulan kan ngoroknya. Iya. Yang ini nggak ada titik, ini apa? Huruf apa? Ayo. E? Iya. Ya, eha. Eha, eha. Jadi ini huruf apa? Eha. Jadi ini huruf apa? Jadi huruf apa ini? Eha. Eha. Jadi ini huruf apa? Huruf? Ha. 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 Bagus. Eha. Ya, eha, eha. Iya. Yang ada titiknya satu? Tapi di tengah titiknya. Di tengah. Setelah sa itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jim. Jim. Ya, ini huruf apa? Ayo. Za'ain arin fa kaf kaf lam mim nun wau ha lam alif apa zahia. Bagus. Oh, yang tadi kurang satu. Ini huruf apa ini? Ha. Bagus. Ha. Ha gede. Ha. Iya gede ya. Ha. Bagus. Ya, yang ini huruf apa? Betul sekali. Kecil. Yang ini namanya apa? Kecil. Ya, yang kecil ini siapa namanya? Bunyinya bagaimana? Apa? Tadi lo yang baru aja dicontohin. Kho. Lo, kho itu yang ada titiknya baru kho. Wong ini gak ada titiknya leh. Bersih sekali, gak ada titik. Namanya apa ya? E? Eha. Ya, eha. Iya, hak kecil di sini. Nah, hak kecil di sini. Nah, iya. Lah yang ini namanya apa? Yang gede. Ha. Yang gede, yang sebelahnya ha itu huruf apa? Ha. Ya, ha. Kemudian yang ini lagi, ini huruf apa? Ha. Ha. Ya, yang ini huruf apa? He. Gede. Huruf apa? U. He. Ini huruf apa? Ayo, huruf apa? Seperti burung terbang di langit ataupun kupu-kupu lagi terbang. Ini huruf apa? Huruf apa? Ayo. A. A. Ain. 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 Yang enggak ada titiknya, bunyinya? Ain. Ya. Ayo, lagu ulangin. Ain. Ain, bagus. Nah, yang ini huruf apa ini? Ada titiknya satu? Tadi bisa Ain mah. Iya, Ain bisa. Pinter kok. Tahu itu Ain, Ain udah bisa. Yang hak kecil sama hak gede juga udah Ain. Bisa. Ain. Iya. Ain. Yang ini huruf apa? Yang Ain-nya udah kelewat. Yang ini huruf apa? Huruf apa? Ayo, ayo dibaca. Di Azizah.
Ayo. Ayo ditebak ini huruf apa ya? Apa? Tersambut. Ya, ini huruf apa, yuk? Fa. 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 Yang ini huruf apa? Yang baru ditulis? Pasti ingat ini huruf apa? Apa huruf apa yang pertama kali? Alif. Iya, alif. Kemudian huruf yang terakhir kali, yang terakhir kali, yang terakhir kali, yang terakhir kali. Yang gede-gede. Yo gede-gede, biar kelihatan. Yuk nih, telurnya ada dua tapi di bawah. Ayo, huruf hijaiyah yang terakhir. Yang pertama alif, yang terakhir Hamzah. Ya. Ya, bagus. Namanya apa? Ha. Duh, ha itu yang gede ini, yang terakhir kok. Yang terakhir apa namanya? Baga dua. Ya. Iya. Iya. Bagus. Iya. Ya itu titiknya di bawah. Nah, yang titiknya dua seperti di atas. Senyum lagi. Itu huruf apa? Sama ya. Iya. Yang senyum itu loh, huruf apa? Ayo coba. Titik dua di bawah namanya ya. Titik dua di atas namanya? Apa ya? Setelah ba itu huruf apa? Alif, ba. Setelah ba huruf apa? Alif, ba, ta. Bagus. Jadi ta, huruf ta. Titik ta. Dua di atas berbunyi ta. Huruf dua di bawah berbunyi ya. Coba kalau mata di atas kan? Dua titik di atas berbunyi tak. Tak. Bagus. Tak. Nah, titik tiga di atas berbunyi, titiknya ditambahin satu berbunyi sok. Bagus. Bagus. Tak. Kemudian yang ini apa? Tak, tak. Yang ini apa ini? Huruf apa? Ayo. Tidak ada titik, bersih sekali. Seperti? Ja. Apa? Apa? Yang tengah itu loh, setelah jim itu huruf apa? Ha. Bagus. Ha. Nah, yang terus yang ini huruf apa? Sebelum huruf ha itu huruf apa? Ha. Sebelum. Sebelum huruf ha itu huruf apa ya? Ta. Jim. Apa? Jim. Bagus. Nah, yang ini ada titiknya. Ha. Ini tidak apa-apa. Setelah ro itu huruf apa? Setelah ro huruf apa? Ya. Za. Za. Zai. Zai. Yang ini? Ayo, giginya ada dua. Tapi tidak punya titik. Sha. Sa. Nah, terus yang ini ada titiknya. Tiga lagi titiknya. Duh, gede sekali. Tuh. Apa? Kemarin. Lagi. Kurang keras. Ya. Apa? Sya. Bagus. Sya. Bagus. Yang ini huruf apa ya? Ini huruf apa? Ayo. Setelah sya. Apa? Sha. So. Bagus. So. Kemudian kembali lagi ke huruf so, tapi kembar bunyinya beda. Yang tadi so-nya udah dibaca. Yang ini apa namanya? Yang ada titik berbunyi? Beda, beda, beda. Beda. Bedanya cuma di titik saja. Namanya apa ya? Setelah kok huruf apa? Ayo. Ingat. Setelah kok huruf apa ya? Ba. Duh, tak itu setelah ba. Yang setelah kode itu huruf apa ya? Bukan. Yang satu lagi. Bawah. Kalau tak itu titiknya dua. Ini titiknya satu. Huruf apa?
Iya, ayo. Ba. Ba itu titiknya satu tapi di bawah. Yang ini tadi kan fo. Nah ini fo. Ya, yang ada titik. Enggak ada titik, berbunyi fo. Yang ada titiknya berbunyi? Ba, sho. Ayo, ba, sho. Iya, setelah sho itu huruf apa? Sopa. Apa? Sho, sho. Ya, sho itu yang hilang titik. Tadi benar ya? Iya, tadi kan sho-nya ini baru sho. Tapi kasih tambahin lagi. Ditambahin lagi. Titiknya satu, berbunyi apa? Sho, sho, sho. Setelah sho, itu huruf apa? Dode. Dode, 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 dode. Kembali lagi ke sini. Ini huruf apa? Dode. Ini huruf apa? Ayo. Kurang, kurang sedikit. Kurang sedikit. Ain. 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 Tapi yang ini ada titik. Ini, setelah ain, itu huruf apa itu? Setelah rin, itu huruf apa? Di atasnya kayak Allah. Iya, mau ada titiknya satu. Ya. Huruf apa ini? A. A. Di rumah aku goyang-goyang. Oh. Ya ini ain yang ain. Sebelahnya huruf apa? Sebelahnya huruf apa? Huruf apa ya? Fa. Apa? Sa. Fa. Sa kayak ke bawah. Bukan, namanya fa. 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 Sa. Fa. Kayak sa. Sa. Fa. 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 F. F. Fa. Fa. Ya. Fa. Ya, iya. Kemudian yang titiknya dua apa ya? Setelah fa, setelah fa huruf apa? Fa, 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 fa. Setelah fa apa huruf apa? Ain, rin, fa. Setelah fa huruf apa? Ain, ain, ain. Fa. Setelah fa huruf apa? Kof. Kof. Jadi kof ya bunyi. Kof. Oh, jadi ibu, berbunyi. Kof, iya. Yang ini huruf apa? Yang ini huruf apa? Kayak pancing ikan? Atau seperti payung lagi rusak? Kayak hati. Oh, kayak hati. Enggak. Paruh saja ini. Yuk, ini huruf enggak apa? Satu. Satu doang yang rusak. Iya, kayak angka satu tapi miring. Ini huruf apa? Yuk. Ayo, ini huruf apa? Ayo, huruf apa? Wow. Titiknya titik kecil ya? Iya. Jadi apa? Huruf apa? Apa? Ya. Iya, iya, keluarin. Iya. Iya. Iya, itu huruf apa? Ayo. Huruf apa? Lam. 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 Siapa yang goyangin? Yang ini huruf apa? Kedua huruf sama. Bunyinya sama. Yuk. Ali. Sal. Apa? Mim. 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 Ada yang berdiri, ada yang duduk kan? Iya, ada yang berdiri, ada yang duduk, tapi bunyinya sama. Tapi apa namanya? Bunyinya apa lagi? Namanya apa? Ayo. Ada yang duduk, ada yang berdiri, bunyinya sama, tapi apa berbunyinya apa? Bunyinya apa ya? Tapi kan saya enggak tahu bunyinya apa, Dek. Bunyinya apa, Dek? Ah. Loh, yang A itu yang berdiri, satu berdiri baru bunyi A. Tapi yang ini berbunyi apa itu? Yang satu duduk, yang satu berdiri
berbunyi sama. Yang tiduran itu di mana caranya? Apanya? Cara bacanya? Yang tiduran. Ini yang duduk. Yang tiduran di mana? Bajinya. Ini. Yang duduk di sini. Ini. Sini, di layar. Ya kan? Duduknya di layar lagi. Ayo. Tadi siapa yang ngomong kok gitu sih? Ya saya. Oh, kan Sasi itu yang ngomong. Huruf apa ya? A. Ma. Na. Na. Mim. Mim. Mim? Mana mim? Iya, mim. Ini mim. Oh. Mim. Ini mim. 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 Ayah, jadi, nah, mim. Mim wa fata ma. Mimi. Mim wa fata ma. Nah, kemudian mimnya ada dua. Mim wa fata ma. Jadi berbunyi mama. 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 Nah, mama. 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 Mim wa fata ma. Mim wa fata ma. Jadi ma-nya ada dua. Mama. Mama. Bagus. Mama. Jadi mama. Yang ini huruf apa ini? Jadi mama. Jadi mama. Jadi mama. Ini huruf apa? Ya, ini huruf apa ya? Tuh ada yang datang. Yang datang. Ya, sebentar lagi mungkin mau ada yang mau belajar itu. Ya. Bersama. When. Wa. Wow. Ha. Wow. 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 Ini huruf apa ini? Setelah depannya, wawu, huruf apa ini? A. Bagus, A. A, kok? Yeah. Ini kan Hamzah. Hamzah wa fatah, A. A. Bagus. A. 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 Lululululul. Nah ini huruf apa ini? Titiknya ada dua. Huruf hijaiyah yang terakhir berbunyi apa aja? Titik dua di bawah. Siapa yang masuk? Mbak Pur. Berbunyi apa itu huruf terakhir? Apa? Alif. Huruf terakhir kok. Alif itu yang pertama. Alif itu yang pertama. A. Yang terakhir, huruf hijaiyah terakhir berbunyi apa ya? Titik dua di terakhir. Berbunyi? Alhamdulillah. Ya. 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 Bagus. Ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ini lupa lagi. Ini huruf apa ini? Apa? La. Lam. Lam. Yang ini? Ini lagi mangku bayi ini. Lagi mangku dede ini. Ayo. Huruf apa? Iya. Iya, lagi di pangku. Ada satu yang di pangku. Itu apa? Huruf apa? Juga satu. Itu huruf apa? Apa ya? Apa ya? Apa? Huruf apa itu? Ayo. Hai sayang. Kaf. Kaf. Ya, kaf. Yang ini tadi huruf apa ini? Ini? Titiknya ada tiga. Gede lagi. Huruf apa? Oh, hilang lagi. Tuh, titiknya jadi kecil deh. Apa ya? Titiknya ada tiga. Yuk. Gede. Kasih, terima kasih. Kayaknya dia jenuh dia. Tahu diapain nih anak nih.
Iya, tapi udah lumayan udah bisa tuh, Pak. Iya. Sebenarnya bisa tuh, tapi kadang ngantuk-ngantuk gitu. Iya, dia ngantuk.